Sayyidina wa aminina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslimun rahimahullahu ta'ala wa da'una Allahu wa hidayah. Paslon ini asal simai, ini pasal tentang pengaruh mendengar suara, mendengarkan suara. Jadi suara itu bisa memberikan pengaruh. Min aizu innahu muharrikun lil qalbi. Dari sekira sesungguhnya dia dapat menggerakkan bagi hati. Wa muhayyijun lima huwa ghalibun alaihi, dan dapat membangkitkan bagi sesuatu yang dia menguasai atasnya. Panakul, maka kami katakan inna lillahi ta'ala sirran, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala mempunyai rahasia. Fi munasabatil aswatil mawjudatil arwah, di dalam kesesuaian suara-suara yang berirama, yang memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa. Jadi suara itu dapat mempengaruhi jiwa. Fatuqsiru biha taksiran ghariban, maka dia suara dapat memberikan pengaruh padanya dengan pengaruh yang aneh. Fatuqsiruha al-husna maratan, maka dia akan berikan pengaruh sedih satu kali yang satu. Wal farha maratan, satu kali gembira. Wal bukaa maratan, kali yang lain sedih, nangis. Wal dhahka ukhra, nangis tertawa, ya, tertawa yang lain. Jadi suara bisa membuat orang jadi sedih, jadi nangis, tertawa, gembira. Jadi suara nyanyian, jadi suara nyanyian apanya? Berpengaruh ya kepada kita. Kayak kita orang nyanyi merdu banget. Iya. Atau suara lagu, dia berirama menyanyi. Ntar ada di contoh sini. Waktu jimu harakatin fil a'dha'i ghalibatan najibatan, dan dia mewajibkan gerakan-gerakan pada segala anggota tubuh. Ghalibatan najibatan, yang aneh lagi ajib. Wala tazunna, janganlah engkau sangka anna zalika, bahwa demikian itu li fahmil makna, karena paham maknanya. Enggak, pas pun maka cukup. Walaupun dia enggak paham, itu suara bisa mempengaruhi dirinya. Masya Allah. Barzalika musya'adun fil hayawanati, khususan fil ibni, bahkan itu sudah disaksikan pada hewan-hewan, khususnya pada unta. Gara-gara suara tuh unta, aturan lari jalan dalam 2 jam bisa 1 jam.
dalam 2 hari bisa ya, sedikit untuk 1 hari. Omusha' dan betibli dan disaksikan pada anak kecil. Lihat anak kecil. Kalau dengar lagu apa yang dilakukan? Ya, joget. Dengar musik joget. Udah gede di mana? Allazi la yatakallamu wa la yafhamu. Yang anak kecil enggak bisa bicara, enggak bisa paham. Wa musha'adun fi aswatil autarin lati la tufham. Dan disaksikan pada suara-suara gitar yang tidak dipaham. Al-khusus atau khususnya bini-bini para unta. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya unta kullama setiap kali tolat panjang jauh alaiha atas unta al-barariyu oleh padang sahara. Artinya setiap kali unta itu jauh jaraknya, perjalanannya jauh. Wa ayat tahtal ahmani, dan melelahkan dia berada ya di bawah beban-beban. Maksudnya dia mikul. Unta melakukan perjalanan jauh jaraknya, melakukan perjalanan jauh melelahkan. Kenapa? Di atas untanya ada bawaan-bawaan. Wa tasma'ul huda, dan dia mendengar suara-suara nyanyian. Dia mendengar suara nyanyian penunggang unta. Tuh untanya. Jadi untanya setiap kali dia jalan jauh, jaraknya jauh, melelahkan, dan di bawahnya ada beban. Watas mau ya kuda, dan dia mendengar gitu, dan dia mendengar tuh unta nyanyian kuda, menyanyian penunggang kuda. Jadi ontanya mendengar nyanyian penunggang dia, dirinya. Wa tasma'ul huda, dan dia mendengar akan ya, nyanyian penunggang unta. Fa tamuddu a'naqaha, ketika dia dengar suara nyanyian itu, unta menjulurkan lehernya. Suara apa itu? Masa kita begitu. Jadi unta aja ngerti bagaimana manusia, anak kecil aja ngerti bagaimana manusia, walaupun ngertinya sesuai dengan dirinya. Otak kue marohin, dan dia ya, mempercepat langkahnya. Tatwi ini lipat, ya, marohin. Menimpat bumi, dia mau percepat. Jadi unta tuh bisa terpengaruh lantaran suara. Lantaran suara tuh untanya cepat kayak begitu suaranya. Nah, karena suara enak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang suaranya gak enak jangan sedih, karena Allah Maha Adil, enggak dikasih suara, dikasih pangkat yang tinggi.
dia emang soalnya begitu, cuma pangkatnya rendah. Ente emang soalnya gawang terus tapi pangkatnya tinggi. Allah Maha Adil. Ya. Jadi kita harus mengakui orang lebih hebat dari kita. Kayak teman-teman kita, azan kita pengen azan, emang suara kita begitulah kurang bagus. Ada kita punya teman kori, soalnya bagus, kita serahin dia. Kalau mau jalan-jalan